Film dibuka dengan seorang bapak bernama Hamdan yang sedang ketakutan di dalam rumahnya. Kemudian Hamdan menulis sesuatu di atas kain putih. Tak lama kemudian, muncul sosok makhluk menyeramkan datang menghampirinya. Beruntung Hamdan dapat melarikan diri dengan cara lompat dari jendela. Namun tak lama, ia mendapatkan serangan dari seseorang misterius dengan keadaan telanjang dada. Hamdan pun berhasil masuk ke dalam rumahnya lagi, lalu mengunci pintu rapat-rapat. Teror tak henti menghantuinya. Hamdan kemudian membaca sebuah mantra sehingga gangguan seketika menghilang. Namun, tanpa disangka, seketika Hamdan pun ditarik secara misterius. Dan film Kultus Iblis dimulai. Kemudian film beralih kepada sepasang anak kembar, laki-laki dan perempuan yang bernama Raka dan Naya. Mereka baru saja pulang ke rumah. Kemudian kita diperlihatkan jika Naya adalah anak yang cacat, yang mana dia memiliki 6 jari pada tangannya. Lalu Naya terkejut melihat rumahnya sangat berantakan dan terdapat banyak noda darah di bawah lantai. Naya bergegas menuju kamar atas untuk mencari ayahnya. Kenapa rumahnya berantakan banget? Ayah nggak apa-apa kan? Ketika itu dia melihat ada sesuatu di balik selimut. Namun ketika dicek tidak ada apapun di sana. Kemudian terdengar suara teriakan Raka karena dia melihat ayah sedang bersujud di dalam gudang. Ternyata Pak Hamdan adalah ayah dari Raka dan Naya. Tiba-tiba wajah Pak Hamdan mengalami luka bakar. Dan ini sangat menggelegkan sekali. Pak Hamdan muntah darah dan mengeluarkan jeroan perutnya. Pak Hamdan meninggal mengenaskan dengan mata berwarna merah. Malam harinya, jenazah Pak Hamdan langsung dimandikan. Mulut dan matanya selalu terbuka, tidak mau ditutup. Setelah didoakan oleh Pak Ustadz, akhirnya tidak ada hal aneh yang terjadi kepada jenazah Pak Hamdan. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Silakan dilanjutkan. Setelah Pak Hamdan selesai dikafankan, seketika turun hujan dengan derasnya. Pak RT berbicara kepada Raka apabila ayahnya kemungkinan tidak bisa dikubur pada malam ini karena hujan turun sangat deras. Dan juga area perkuburan pastinya akan banjir. Pak RT memberikan saran agar Pak Hamdan dikuburkan esok pagi. Setelah semua warga pulang, Raka mengobrol bersama Naya. Raka merasa ada yang aneh dengan kematian ayahnya. Apalagi ayah mati sambil memegang sebuah jimat. Raka merasa ada kaitannya dengan ilmu hitam. Naya menyuruh Raka untuk berhenti berbicara. Tidak baik berkata seperti itu, apalagi di depan jenazah ayah. Ketika Raka sendirian, dia mendengar pintu kamar ayah terbuka dengan sendirinya. Lalu seketika lampu mati. Raka bergegas mengecek kamar ayah. Dia mengambil senter yang ada di sana. Raka pun menemukan di meja ada foto keluarga ayah dan di sebuah kain putih, Raka membaca sebuah tulisan untuk menemui Kimang. Setelah itu, Raka pun mendapatkan gangguan. Di sisi lain, Naya menyalakan lilin karena ternyata terjadi pemadaman listrik. Saat Naya menutup pintu jendela, dia melihat penampakan hantu berambut putih panjang yang sangat menyeramkan. Kemudian, hantu itu pun mendekati jenazah Pak Hamdan.
Raka dan Naya segera bergegas menghampiri ayahnya. Namun seketika, jenazah Paham dan hilang diculik oleh hantu itu. Mereka berdua seketika tercengang bagaimana itu semua bisa terjadi. Naya berpikir akan melaporkan hal ini kepada polisi. Namun Raka menentangnya. Polisi tidak akan menemukan ayah mereka karena ini masalah hal gaib. Raka pun menunjukkan foto keluarga ayah dan juga kain putih yang ia temukan tadi. Mereka harus ke desa ayahnya, yaitu desa Rangu, dan mencari sosok Kimang untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi kepada ayahnya. Kita harus ke sini. Pasti mereka tahu sesuatu soal ayah. Eh, lu mau alasan apa sama tetangga? Kalau pada tahu jenazah tiba-tiba hilang gitu aja. Dan ini juga bisa dijadikan alasan kepada para tetangga karena jenazah ayah dibawa oleh ambulan karena akan dikuburkan di kampung halaman. Akhirnya Raka dan Naya pergi ke desa Rangu. Mereka pun menaiki mobil angkutan umum Slur. Di perjalanan, Naya menonton ulang kenangan bersama ayahnya saat momen dirinya dan Raka berulang tahun ke-22. Tetapi memang sejak dulu pun ayah selalu terlihat ketakutan, tetapi entah apa penyebabnya. Akhirnya, setelah menempuh perjalanan yang jauh, mereka pun tiba di desa Rangu. Tetapi supir angkot hanya dapat mengantar mereka sampai area depan desa. Mereka pun harus berjalan kaki lagi untuk dapat benar-benar sampai ke desa Rangu itu. Ketika akan mengecek Google Maps, sayangnya di sana tidak ada sinyal. Lalu seketika, ada seorang pemuda sedang berjalan dari kejauhan. Naya berlari ke arahnya, berniat menanyakan arah jalanan menuju desa Rangu. Tetapi, pemuda itu seketika ketakutan dan berlari menjauhi Naya. Tidak lama dari itu, Raka menemukan arah petunjuk menuju desa Rangu. Raka dan Naya pun akhirnya mengikuti petunjuk arah itu. Setelah berjalan lebih dari 500 meter, mereka tak kunjung sampai di desa Rangu itu. Tapi akhirnya mereka pun bertemu dengan seorang gadis bernama Ayu. Saat itu Raka dan Naya bertanya, apakah Mbak Ayu tahu di mana rumah Mbah Rajimah? Ternyata Mbah Jimah terkenal dan menjadi sesepuh di desa ini. Ayu pun mengantar mereka ke rumah Mbah Jimah. Ketika itu, Naya sempat tertinggal oleh Raka karena membenarkan tali sepatunya. Tiba-tiba dia pun dihampiri oleh wanita tua yang menempelkan kunyahan daun sirih kepada keningnya Naya. Naya sangat histeris karena hal itu. Bayu berkata, wanita tua tadi bernama Mbah Weton. Naya tenang saja karena itu hanya orang gendeng. Desa ini pun sangat terpencil. Jarang ada orang dari luar yang berkunjung ke desa ini. Tetapi walaupun seperti itu, desa ini adalah salah satu pemasok beras terbesar yang ada di kota Jawa Tengah. Desa ini pun masih menerapkan tradisi dari para leluhurnya, dan kebanyakan dihuni oleh orang tua Slur. Ini rumahnya Mbak Jima. Kalau gitu saya pamit dulu ya. Kalau ada perlu apa-apa, rumah saya di depan gerbang desa, yang ada pohon nangkanya. Akhirnya mereka pun bertemu dengan Mbah Jima. Setelah Raka memperlihatkan foto keluarga ayahnya, seketika Mbah Jimah mempersilahkan mereka untuk masuk. Kita ngobrol di dalam saja. Kemudian, mereka pun dipersilahkan duduk, lalu disuguhkan segelas es teh manis hangat. Obrolan pun akhirnya dimulai. Raka mengatakan apabila mereka berdua adalah anaknya Pak Hamdan. Ternyata saat dulu, Pak Hamdan adalah anaknya Mbah Jimah. Tapi sekarang sudah bukan anaknya lagi, karena Hamdanlah yang telah memilih jalan itu. Kemudian, Raka dan Naya menjelaskan jika Pak Hamdan baru saja meninggal, tapi jenazahnya menghilang secara misterius. Mereka pun menanyakan hal itu kepada Mbah Jima. Mbah menyarankan lebih baik mereka berdua tidak mengetahui tentang hal ini. Tetapi, Raka dan Naya tetap bersikeras ingin mengetahuinya. Mbah berkata, 2 hari lagi, desa ini akan mengadakan acara yang besar untuk menyambut hari panen. Di acara itu, semua keluarga besar akan berkumpul. Dan di acara itu juga, Raka dan Naya akan tahu rahasia bapaknya.
Jika Raka dan Naya ingin menunggu acara besar itu, maka mereka berdua dapat menginap di rumahnya Mbah Jima. Raka bisa tidur di kamarnya Hamdan, sementara Naya bisa tidur di kamarnya Wulan, adik perempuannya Hamdan. Kemudian Raka memberikan jimat ayahnya kepada Naya dan menyuruh Naya untuk menyimpannya. Naya pun merasa takut jika keputusan mereka datang ke desa ini salah, karena ia merasa desa ini bukan desa yang baik. Raka menenangkan Naya dan berjanji akan terus menjaganya. Kemudian Naya pun terbaring di atas kasur, dan saat membuka matanya, dia terkejut karena sudah dalam keadaan dikafani. Lalu ia melihat sosok hantu berambut putih itu datang lagi. Lalu secara mengerikan, lidah hantu itu menjuntai panjang menjilati wajah Naya. Seketika Naya terbangun. Ternyata dari tadi Naya ketiduran, dan kini sudah jam 12 malam. Karena mimpinya sangat menakutkan, Naya pun memakai jimat milik ayahnya itu. Kemudian karena masih merasa ngantuk, Naya melanjutkan tidurnya. Ketika berbalik badan, seketika dia berpindah keluar rumah. Tiba-tiba Naya pun ada di tengah hutan seluar. Lalu Naya mendengar suara ayahnya dari dalam gua. Naya pun masuk ke dalam gua itu, menghampiri suara ayahnya. Tapi seketika ia terpleset karena menginjak sesuatu. Betapa terkejutnya Naya karena yang ia injak itu adalah tengkorak manusia. Tiba-tiba Naya terbangun kembali, dan kini dia terbangun di halaman depan rumah. Sementara di dapur, Mbah Jima sedang masak daging. Waktu makan pun telah tiba. Mereka berdua dipanggil untuk makan bersama. Saya nggak makan daging. Iya, Mbak. Tetapi, ternyata Raka tidak makan daging seluruh, sehingga hanya Naya yang memakan daging masakan Mbah Jima tadi. Mbah mengaku sangat senang sekali karena mereka berdua datang ke sini. Sejak dulu Mbah Jima menanti kepulangan Hamdan untuk membawa anak-anaknya ke desa ini lagi. Dan sekarang hal itu pun terjadi. Kemudian Naya bertanya kepada Mbah Jima, apakah di desa ini ada gua? Mbah menjawab tidak ada. Ketika mereka tengah makan, tiba-tiba datang seorang pria yang mencari Mbah Jima. Saat itu Naya berkata, apabila dia tidak betah ada di sini, Raka pun berjanji, nanti setelah acara selesai, mereka langsung pulang ke kota lagi. Lalu kemudian, Mbah Jima pun pamit keluar karena ada keperluan. Ketika siang hari, Naya dan Raka masuk ke dalam hutan, berusaha mencari gua yang ada di dalam mimpi Naya. Naya yakin akan keberadaan gua itu. Lalu, mereka bertemu lagi dengan pemuda itu yang ternyata bernama Sugeng. Ketika itu, Sugeng sedang memetik buah kelapa. Naya bertanya, apakah di desa ini ada gua? Sugeng mengatakan, jangan pergi ke gua itu. Lalu sebaiknya, mereka berdua segera pergi dari desa ini sebelum terlambat. Setelah itu, ia pergi. Dari perkataan Sugeng, berarti benar. Memang ada gua di desa ini. Naya mengajak Raka untuk masuk lebih dalam ke tengah hutan untuk mencari guanya. Karena di sana dia mendengar suara ayah. Mungkin jenazah ayah ada di sana. Raka pun tidak setuju karena di dalam hutan pasti sangat berbahaya. Banyak hewan buasnya. Naya mengatakan masuk ke dalam desa antah berantah pun sama bahaya juga. Lalu Naya menyalahkan Raka karena atas keputusan dia yang menemukan foto dan jimat di kamar ayah menyebabkan mereka berdua jadi ada di desa menyeramkan ini. Mereka pun bertengkar di hutan itu. Saat mereka saling membalikan badan, seketika mereka pun terpisah satu sama lain. Raka tiba-tiba ada di dekat gua yang ada di dalam mimpi Naya. Di sana Raka pun menemukan sebuah obor. Lalu dia melihat ada kepala manusia yang masih segar tertutup oleh kain putih. Tak lama dari itu, dia pun diserang oleh makhluk berambut putih panjang yang sangat menyeramkan. Sementara Naya berlarian mencari Raka,
Dia pun keluar dari hutan dan menuju rumah Ayu yang terdapat pohon nangka di depannya. Ketika itu, Naya berniat meminta bantuan Ayu. Namun Naya seketika mengurungkan niatnya saat dia melihat dengan mata kepalanya sendiri Ayu sedang memotong-motong tubuh bayi manusia. Naya yang ketakutan berlari kembali ke dalam hutan. Lalu seketika buah kelapa berjatuhan. Naya berusaha melindungi diri dari serangan buah kelapa. Namun tanpa ia sadari, di belakangnya ada lubang yang lumayan dalam. Naya pun terjebak di dalam lubang itu. Betapa malangnya Naya, karena tidak dapat keluar dan tidak ada satu orang pun di sana. Tidak lama, bagaikan sebuah keajaiban, tiba-tiba Sugeng datang untuk membantunya. Naya meminta tolong Sugeng karena kakaknya menghilang. Sugeng berkata tenang saja, karena setiap orang yang hilang di kampung ini pasti akan muncul kembali di rumahnya Mbah Cima. Sugeng menyuruh Naya agar segera keluar dari desa ini. Naya semakin kebingungan apa yang sebenarnya terjadi pada desa ini. Lalu Naya bertanya, apakah Sugeng tahu tentang ayahnya yang bernama Hamdan, yang mana dulu dia adalah warga di desa ini? Sugeng menjawab tahu, tetapi dia tidak mau bercerita terlalu banyak. Sugeng pun bisa membantu Naya dan Raka untuk keluar dari desa ini. Nanti jam 3 pagi, mereka pun membuat janji untuk bertemu di pagar desa demi melancarkan aksi Naya dan Raka melarikan diri dari desa ini. Kutunggu di gerbang desa jam 3 pagi. Jangan sampai ketahuan. Makasih. Naya pun pulang kembali ke rumah. Dia ditanya oleh Mbah Cimah kenapa pulang larut malam dan kenapa bajunya sangat kotor. Naya berkata, habis jalan-jalan berkeliling sawah sehingga pakaiannya kotor. Lalu, Mbah menyuruh Naya untuk makan terlebih dahulu. Di meja makan terlihat sudah ada Raka di sana. Tega lo ya. Gue cariin lo kemana-mana. Mengejutkannya, Raka tiba-tiba makan daging dengan sangat lahap. Ketika mereka makan, Ayu pun datang. Ketika itu, Ayu mengirimkan daging untuk Mbah Cima. Mbah berkata, masukkan saja ke kulkas di belakang dapur seperti biasanya. Oh, nambah. Apa? Cukup. Kulo pamit rumiyin gih, Bu. Iya. Naya seketika mual karena ia tahu daging yang sedang ia makan adalah daging bayi manusia. Naya tidak menghabiskan makanannya, lalu pamit pergi tidur duluan. Padahal dia tidak kuat untuk memuntahkan daging yang sudah ia telan. Singkat cerita, waktu terus berlalu. Jam sudah menunjukkan pukul 3 pagi. Naya bergegas merapikan baju untuk kabur dari desa ini. Sementara itu, Sugeng sudah menunggu Naya di gerbang desa. Ketika itu, dia pun melihat Ayu sedang membakar pakaian-pakaian bayi seluruh. Adegan berpindah kepada Naya kembali. Ketika membangunkan Raka, ia teralihkan fokusnya karena Mbah Cimah sedang baca-baca mantra. Ternyata Mbah sedang mengirimkan sihir kepada Raka sehingga membuatnya tidak sadarkan diri. Kemudian Mbah pun keluar dari kamar dan masuk ke dalam kamar Raka. Naya mengintip mereka dari celah pintu. Terlihat Raka sudah terpengaruhi oleh ilmu gaib. Lalu Raka dan Mbah Cimah pun melakukan hubungan intim. Naya sangat tercengang melihat itu. Ia pun bersembunyi sambil menunggu di kursi ruang tengah. Beberapa lama kemudian, akhirnya Mbah Cimah keluar dari kamar Raka. Lalu dia masuk ke kamarnya kembali. Saat Mbah Cimah terlentang tidur, Naya berusaha memotret boneka sihir yang dipakai oleh Mbah Cimah untuk mempengaruhi Raka. Kemudian Naya mendengar suara ayam di halaman rumah. Ketika dicek, ternyata ketika itu Raka sedang memakan ayam hidup-hidup. Terlihat Raka pun sudah tidak sadarkan diri dan akan menyerang Naya. Lalu tiba-tiba Mbah Weton datang lagi, menyemburkan sirih ke wajah Raka, menyebabkan sihir pada tubuhnya seketika menghilang. Lalu saat Mbah Cimah datang
Weton pun segera melarikan diri. Raka yang tidak berdaya dibawa masuk ke rumah lagi. Untungnya, sekarang Raka sudah sadar sepenuhnya. Lalu ia diberikan es teh manis hangat supaya lebih tenang. Akhirnya, pada saat itu, Bacimah menceritakan semuanya. Saat dulu, Hamdan, ayah mereka, adalah penganut ilmu hitam di desa ini. Suatu hari, Hamdan melakukan praktik ilmu hitam yang sangat jahat, membuat desa ini menjadi terkutuk, sehingga tidak ada satupun bayi yang boleh lahir di desa ini, atau mereka akan langsung dibunuh. Kemudian Hamdan pun pergi. Dia pergi meninggalkan kutukan bagi desa ini. Sekarang iblis yang bersekutu dengan Hamdan, yaitu iblis Bati, sedang mengincar mereka berdua. Iblis itu akan terus menghantui seluruh keluarga Hamdan. Tetapi, Raka dan Naya bisa bebas dari teror iblis itu, asalkan mereka berdua mau melakukan ruatan selur. Jika mereka bersedia, maka ritual ruatan bisa dilakukan besok pada acara penyambutan panen. Dengan tegas, Naya menolak untuk diruat. Dia hanya ingin pulang bersama Raka ke kota lagi. Bah Cimah pun tidak melarang mereka untuk pergi. Setidaknya, mereka pulang setelah keadaan Raka benar-benar membaik. Setelah itu, Naya pun segera mengemasi barang-barangnya lagi. Namun, tak lama dari itu, tiba-tiba Raka menghilang. Ternyata Raka terpengaruhi ilmu hitam lagi. Ia sudah kerasukan dan menempel di atas atap rumah. Untungnya Mbah Cimah datang lalu menyiram Raka dengan sebuah air. Raka seketika tak sadarkan diri. Mbah Cimah berkata apabila mereka berdua benar-benar dalam keadaan bahaya dan harus segera diruat. Keesokan harinya, pada sore hari, akhirnya acara pesta panen dan acara ruatan akan segera diselenggarakan di dalam Gua Bati. Saat itu Mbah Cimah berbohong apabila tidak ada gua di desa ini, supaya Naya tidak nekat mencarinya, karena gua itu suci, tidak boleh dimasuki oleh sembarang orang. Sesampainya di gua, mereka melihat sudah banyak orang memakai baju serba putih, dan terdapat topeng yang menutupi wajah mereka. Lalu, Naya bertanya kenapa di sana ada golok. Mbah menjawab, untuk memotong kepalamu. Kenapa ada golok, Mbah? Untuk lehermu. Ternyata Raka dan Naya dijebak. Mereka akan dijadikan tumbal sebagaimana semestinya. Ternyata, semua warga di desa ini adalah sekte kultus iblis yang dipimpin oleh Mbah Rajima. Dan Pak RT yang ada di kota ternyata warga asli di desa ini. Ternyata Pak RT yang telah menyerang Pak Hamdan di awal film tadi. Pak RT jugalah yang meletakkan foto keluarga Pak Hamdan supaya memancing Naya dan Raka untuk datang ke desa ini. Mereka berdua pun ditangkap. Raka didudukan di sebuah kursi, sementara Naya akan segera dibunuh. Tapi Mbah berkata jangan dulu dibunuh, karena mereka masih membutuhkan Naya. Sehingga Naya dibawa dan dikurung di sebuah gubuk yang ada di tengah hutan. Kirin sih, keluar! Buka! Di dalam gua, semua warga membaca mantra, membuat iblis itu masuk ke tubuh Raka. Hangtur, hangnyo, hangtur, hangnyo. Sementara, diam-diam Sugeng datang untuk menyelamatkan Naya. Naya pun bisa keluar dengan menerobos kubuk butut itu. Berapiku? Gak tahu, Pak. Mungkin ini masalah. Makannya diperiksa, goblok! Jancok! Naya dan Sugeng berhasil melarikan diri dan bersembunyi di balik pohon besar. Namun, mereka tidak bisa bersembunyi terus karena akan ketahuan oleh para anggota sekte. Sugeng menyuruh Naya untuk berhitung sampai angka 100. Setelah itu, Naya harus berlari dari tempat ini dan ikuti pohon-pohon yang telah ditandai oleh kain putih. Setelah itu, Naya akan menemukan sebuah rumah kecil dan di sana Naya akan aman. Sementara itu, Sugeng akan berlari mengalihkan perhatian para anggota sekte. Kemudian, Naya pun mengikuti perintah Sugeng. Setelah menyusuri pohon berkain putih, ia pun sampai juga di rumah kecil itu. Dan ternyata, di sana ada Mbah Weton yang kerap mengunyah daun sirih itu selur. Dan ternyata, Mbah Weton adalah ibunya Sugeng. Naya mengatakan Sugeng yang menyuruhnya datang ke sini. Dia bersedih
karena bapaknya yaitu Hamdan yang telah menyimpan kutukan bagi desa ini. Ternyata Slur bahwa Tonsa dulu dekat dengan Hamdan. Dialah orang yang telah membantu Hamdan untuk keluar dari desa laknat ini. Semua warga di desa ini sebenarnya adalah pemuja iblis. Mereka menyembah sosok iblis bernama Bati. Hal itu dilakukan agar desa tetap makmur dan sejahtera. Ritual utama pada penyembahan iblis Bati adalah menumbalkan seorang anak dari hasil hubungan sedara, yang mana di antara banyaknya anak cacat itu akan ada satu anak yang dibunuh oleh Mbak Jima lalu dijadikan makanan bagi iblis Bati. Sementara bagi anak yang belum terpilih akan dijadikan tumbal di ritual selanjutnya. Dan anak yang berhasil hidup sampai dewasa harus bersedia menjadikan tubuhnya sebagai sarang iblis Bati. Para orang tua dari bayi-bayi itu pun harus rela anaknya mati dibunuh secara keji. Setiap warga desa yang berkhianat dan berusaha kabur dari desa ini, maka jiwa mereka akan dikurung di alam lain. Saat itu, Pak Hamdan ternyata salah satu anak dari hasil perkawinan sedara. Berarti, entah dari hubungan Mbah Jimah dengan kakaknya, adiknya, atau bapaknya Slur. Tapi Hamdan terlahir dengan sempurna, tidak dalam keadaan cacat sama sekali. Hamdan pun akan menjadi penerus iblis Bati, dan iblis itu akan merasuki tubuhnya. Tetapi Hamdan tidak mau Slur. Ketika itu, Hamdan pun memiliki anak dari hasil hubungannya bersama adiknya Wulan. Kemudian, lahirlah anak kembar, yaitu Raka dan Naya. Tapi sayangnya, Wulan tak bisa diselamatkan. Naya sontak terkejut, mengetahui Wulan adalah ibu kandungnya, dan juga adik kandung ayahnya. Kemudian, Pak Hamdan berniat kabur dari desa ini membawa anak-anaknya yang baru saja lahir, karena tidak mau menjadikan anaknya sebagai tumbal iblis Bati. Dia pun meminta bantuan kepada Mbah Weton karena Mbah memiliki ilmu sakti, yang mana Mbah Weton dapat selamat dari kobaran api dan hanya mengalami luka bakar pada sebagian wajahnya saja. Mbah pun tidak bisa langsung membantu. Dia memberikan saran agar Hamdan pergi ke rumah dukun bernama Kimang. Mbah Kimang pun kemudian memberikan jimat yang mampu menyelamatkan Hamdan dan kedua anaknya keluar dari desa ini dengan selamat. Selain itu, jimat itu bisa melindungi mereka dari serangan iblis Bati. Namun kekuatannya hanya bertahan sampai 21 tahun. Raka dan Naya adalah anak dari hasil hubungan sedara. Raka terlahir sempurna, sementara Naya terlahir cacat dengan jari tangan yang ada 6. Maka dari itu, Naya akan dijadikan tumbal, sementara Raka akan dirasuki oleh iblis Bati. Tubuhnya akan jadi perantara dan tempat bersemayam iblis Bati. Selama ini, di kota mereka aman-aman saja. Tetapi, setelah 21 tahun terlewati, akhirnya jimat itu sudah tidak berfungsi lagi dan iblis Bati dapat mendatangi mereka. Di sisi lain, iblis Bati tidak dapat merasuki tubuh Raka karena tidak ada darah Naya di sana. Karena mereka adalah anak kembar, jadi harus saling terikat satu sama lain. Mbah Jimah pun menyuruh warga untuk segera membunuh Naya. Namun Mbah Jimah malah mendapatkan kabar jika Naya melarikan diri gara-gara dibantu oleh Sugeng. Sudah bagus dibiarkan hidup, kon pancen kudu mati. Sugeng pun akhirnya diberikan hukuman, yang mana dia dibakar hidup-hidup seperti ayah ibunya saat dulu. Tetapi Sugeng tidak punya ilmu, sehingga dia pun mati dalam keadaan terbakar. Sementara itu, Naya memperlihatkan jimat milik ayahnya kepada Mbah Weton. Weton terkejut, ternyata Pak Hamdan punya dua jimat. Satu jimat untuk berlindung diri dari iblis Bati, dan satu jimat lagi untuk melawan iblis Bati. Namun jimat ini hanya bisa digunakan oleh orang cacat. Sebab itulah Hamdan tidak bisa memakai jimat ini untuk melawan iblis Bati saat di rumah di awal film tadi. Naya pun bergegas menuju gua kembali untuk melawan iblis Bati. Ketika di tengah perjalanan, dia bertemu dengan Raka yang sedang berlari. Ternyata Raka berhasil melarikan diri Slur. Kemudian mereka pun dipanggil oleh Mbah Weton untuk bersembunyi bersama dari kejaran para anggota kultus iblis. Kemudian, anggota sekte melihat ada daun yang bergoyang. Mereka pun menemukan Mbah Weton di sana.
Weton mengalihkan perhatian agar Raka dan Naya bisa kabur. Namun, nahas Weton seketika tewas dibunuh oleh para anggota sekte. Sementara Naya ditarik oleh Raka dan dibawa ke dalam gua. Ternyata Naya tertipu. Sejak tadi Raka hanya dijadikan alat oleh Mbak Cimah untuk membawa Naya ke dalam gua ini lagi. Naya pun tidak bisa kabur karena dikepung oleh para kultus iblis. Akhirnya Naya ditangkap. Naya berhasil menghindar dari tebasan golok Mbak Cimah. Ia pun mengalami banyak benturan sampai kepalanya berdarah-darah. Ketika Naya akan dibunuh, seketika Mbak Cimah meminta anggota sekte untuk tidak membunuh Naya dulu, biarkan itu menjadi tugasnya. Ketika Naya akan dibunuh, seketika Naya menempelkan jimat itu kepada kening Mbak Cimah. Hal itu membuat pengaruh iblis bati keluar dari semua anggota sekte kultus iblis. Mbak Cimah pun seketika membunuh semua anggota, sementara yang lainnya membunuh dirinya masing-masing. Ketika itu, Raka dan Naya pun dapat melarikan diri dari dalam gua. Tetapi sayangnya, jimat itu hanya untuk melawan Slur, bukan untuk memusnahkan iblis bati. Mereka pun terus diikuti oleh sosok iblis itu. Kemudian, mereka tiba-tiba sudah ada di area depan desa Rangu. Kemudian beruntungnya ada mobil pick up yang lewat. Raka dan Naya meminta tolong untuk diberikan tumpangan sampai ke arah kota. Akhirnya, Kak. Beberapa lama setelah kejadian itu, ada tragedi mengerikan di dalam mobil bus. Ternyata di sana, Raka membunuh semua penumpang Slur. Karena ternyata iblis bati berhasil merasukinya. Dan yang lebih mengejutkannya, ternyata Naya sudah meninggal karena didorong oleh Raka ke kolong jembatan ketika hari itu.